Nah, saya membayangkan universitas ini juga bisa arahkan ke arah sana, ya, berpartisipasi. Kita punya gerakan namanya Gema Patas, gerakan masyarakat pasang tanda batas. Ya, ini sebuah gerakan yang kita berharap tadi, Pak, di pentahelik Bapak tadi, ini adalah partisipasi masyarakat, kampus kita terima di sana. Karena memasang batas, memasang patok, itu sederhana, mungkin 70% persoalan pertahanan itu sudah selesai, Pak. Dengan Bapak memasangin, kalau ini bidang tanah, punya Ibu, kemudian Ibu pasang patok di empat sisi, itu artinya Ibu sudah berkomunikasi dengan tetangga di sebelah sini, ada kesepakatan bahwa inilah yang disebut dengan tanah, tanah Bapak. Dan oleh karena itu, tanah ini juga akan dijaga secara bersama-sama.